kayak gini kan waktu Asian Games. Waktu Asian Games. Oh. Mana ya? Ini waktu Asian Games. Gila kok. Nah, ini waktu Asian Games juga kan. Mesin behind the scene Asian Games. Oh my goodness. Ini yang nonton paling kagum juga ini sama satu aktor Indonesia paling hebat ya. Reza Rahardian ya. Anton suka banget sih kalau dia main film sih ya. Bibi, Layangan Putus yang terakhir juga ya. Nah, ini yang main film Layangan Terbang. Ya lagi paling bantu kita handle-nya aja. Dia kadang-kadang kaget aja, tapi oke. Oh my goodness, keren sih. Wih, kok Anton licin sih badannya kok. Kamu mau put, pegang badan ularnya kayak antik ya kok ya? Iya. Kayak kayak ketas kan? Terakhir pegang ular tuh di tanah lot kok. Panjang banget. Taruh di. Enggak apa-apa, ditaruh di sini, put. Rina masuk sini. Enggak apa-apa. Dari tadi lihat ini sih kok. Ini Elvie tapi Michael Jordan nih, gila banget sih. Jadi dilukis sama Abeng, Never to Lavish, Carter Tin. Oh. Jadi waktu itu dia kasih, gua kasih dia istilahnya, lu mau gambar apa terserah deh. Dia nggambarin lah si Jordan ini. Ini doang nih lucu nih. Wah, ini sebenarnya bukan Back to the Future. Ini bukan yang Mac ya. Oh, ini bukan. Official merchandise Back to the Future. Oh. Orang pikir nih Mac, sebenarnya bukan. Oh, ternyata bukan. Benar bukan. Ini adalah. Oh, jadi nggak bisa nyala lampu juga. Bisa, bisa. Oh, bisa nyala juga. Ada charger di sini. Tuh ada USB-nya ya. Ada di sini. Jadi bisa ini sih. Tinggal di-charge aja. Finally, Ton. Finally unboxing Infinity Studio Bruce Lee. Yes, kok. Ini real size tapi bass. Iya, setengah badannya. Dan ini cuma diproduksi cuma 500 piece loh kok di seluruh dunia. Kok punya nomor 43. Tadi ngangkat cewek-cewek loh. Iya, luar biasa loh cewek ini. Ini woman net weight gross weighted hampir 30 kilo loh. Dia kuat-kuat sih kok. Dia biasa urus sepatu, sekarang urus mainan. Waduh. Oke, kita buka ya. Nah, kita unboxing ya. Nah, ini. Sekarang Tina Putri ini sudah ngerti banget kok. Kalau ada barang datang dia unboxing. Nih, biar gue ngerti lain kali kalau ngunboxing seperti apa. Yes. Jadi belajar dulu. Oke, okay, terima kasih banyak ya Putri sudah berbelanja di VVIP Toys, sudah support. Ini juga kerennya ini ya. Dia sorry, dia ada logo. Ada logo. Bruce Lee di sini nih. Wah. Yes. Ya, yeah, keren ya. Nah, ini. Wah. Boxnya keren banget. Logo. Nih. Boxnya. Oh my god. Ini Lee Xiaolong ya. Oh gitu ya? Oh iya, Lee Maaf nama saya. Nama koinya, nama mandarinnya ya. Saya kurang bisa bahasa kanji. Enggak sih, Anton gak bisa juga. Cuma tahu lah. Cuma tahu ya. Oke. Okay. Nah ini kok. Ini masih segel ya kok. Masih segel, oke. Okay. Nah kalau masih segel, dia masih stikernya belum dipotong. Oke. Okay. Nah gitu sih. Oke. Okay. Okay. Officially potong. Yes, ini masih brand new seal soalnya. Dibuka aja gitu. Oke. Okay. Oke, okay, kok perdana nih kok Chris. Wih, nah, kita lihat. Ini ada apa nih? Sarung tangan. Oh, dia begini. Apa itu kok? Itu, wih, itu keren banget. Itu, wow, oke. Okay. Ini sertifikatnya. I'm not sure, but not I sure, think but yes. Yes, lihat, sertifikatnya. Nomor 43 dari 500. Wih. Keren. Asik. Nah, oh, dikasih kok Chris kalau nanti buat unboxing atau apa mungkin. Oh, pakai ini. Atau pegang ular atau pakai sarung tangan. Tapi jujur biasa unboxing pakai ini enggak? Tergantung barang sih, tergantung barang. Oke, okay. Ini gue ngikutin beranton dulu deh. Nah, oke. Okay. Ini instruction ya kalau enggak salah ya. Instructionnya. Yes, ini carrying-nya ya. Betul. Oke, okay. Display-nya, storage-nya, segala macam. Nah, ini di dalamnya ini Ada apa aja di sini? Ada apa aja gitu. Uh-uh. Terus cara pasangnya dia kasih tahu semua. Wah, keren sih. Yuk, let's go. Yuk. Kita pasang. Oke. Okay. Kita buka ya. Kita buka. Gila, ini packaging-nya sih luar biasa ya, Tom. Iya, kok. Dia punya styrofoam-nya juga. Apa gue yang norak ya? Karena gue belum pernah. Styrofoam-nya memang bagus sih ini. Styrofoam-nya bagus. Ada statue, styrofoam-nya jelek, kok. Oh. Ini tebel kan? Tebel sih. Wadaw! Wow, gila. Wow. Oh. Dan ini silikon skin ya kok. Ini jadi kayak kulit manusia kok. Tapi kenapa saya lebih demen gini-gini Gal Gadot? Gal Gadot nggak berhenti gitu sampai kepegang. Oke, ini kita biasa ngangkatnya adalah kita angkat dulu. Styrofoamnya dulu. Karena oh gitu. Ini, karena ini bawahnya ada lagi kok. Oh gitu. Nah, oke. Ini boleh Wahyu kesini yuk. Ini kita taruh. Oke, kita taruh dulu. Santai dulu.
Okay. Ini gue nggak bisa bayangin kalau 2-3 box loh. Wah, wow, satu box saya udah begini. Kayak Batman, Aquaman itu 3 box brand yang sama. Nah ini bisa lihat di dalamnya ada apa aja? Dalamnya ada tangannya, ada base-nya. Ada si apa ngomongnya? Nunchuck ya. Nunchaku ya kalau orang Indonesia ini ada pinnya buat nahan. Nah ini ada kepala naga nih kok. Buat di base-nya. Itu logo Yin Yang. Dan ini tangannya ini masih baru ya, masih baunya kok ya. Iya tuh, baunya. Baunya kayak ada khas ya. Kayak beli mobil baru. Iya. Kayak beli mobil baru rasanya begini. Dan ini tangannya ini benar-benar silikon sih. Tangannya kayak kulit manusia gitu. Oke, okay. Nah sekarang kita keluarin base-nya dulu ya, hati-hati ya. Oh kalau bawah nggak usah diangkat ya, ininya ya. Nah ini base-nya, nah kasih lihat dulu base-nya. Boleh di zoom nanti. Terus sampai ke bawahnya kok, biasanya juga ada. Nah ini dia nih. Oh, dia tetap ada di sini ditulis di, tuh. Di langsung base, 43 dari 500. Jadi kan ada yang pernah cerita sama Koko yang orang minta tanda tangan Stanley. Uh-huh. Ini sama orang boleh put, sorry. Oh iya, ini. Ini dilepas kok, dikoyak gitu ya. Okay. Nah, terus ditempel di plastik kayak begini. Pergi itu kalau Stanley yeah. ada di Comic-Con gitu kan, minta orang minta tanda tangan nanti sampai Indo di line lagi. Jadi statue Koko ada tanda tangan Stanley juga. Gila. Oke, okay, nah ini sih. Wah. Kok ini naga. Gila ya, naganya. Ya. Degennya dari ekor sampai keren sih, warnanya hitamnya. Oh. Ini kayak kayu-kayu juga nih kok. Yeah. Ada nih. Ada tangannya. Nih, wow. Ini masih dibungkus plastik yeah. ya, Pak. Biarin. Wih, keren-keren. Ah, sekarang kita kepala naganya ya. Kepala naganya. Nah, kita kasih lihat. Oke, okay, yuk boleh kasih lihat nih kepala naganya, keren banget. Ini kepala naga terbuat dari apa sih? Oh, dari plastik sih kok. Coba kok pegang. Oh, plastik. Oh iya. Wah, keren sih ya. Kan tapi detail this doesn't ya. Enggak seperti plastik kan ya. Seperti plastik ya. Ini kayak besi gitu. Ya. Kayak seperti besi, polystone. Yeah. Oke, okay, nah ini kok Chris perdana nih, kok Chris perdana nih. Kepala naga kan, kok Chris kepala rumah tangga. Nah, ini kan ada ini kok, ada lubangnya uh-huh. ya ini. Jadi kok masukin. Krek gitu lah. Nah, gitu karena ada magnet ya kok. Di sini ada magnet oh. di dalam ini ada magnet juga. Kok ntar feel rasanya. Tep. Udah nih. Sudah ya, ada kayak kesedot kan. Nah, seperti kesedot. Udah. Wah, wow. Gila ya. Jadi naganya kayak nengkram gitu ya. Oke, okay. Nah itu ada apa lagi tuh, Tin? Bagian belakang. Bagian belakang. Oh. Ya, nih. Nah, ini ada lagi kan? Di sini. Nih. Ini kayak lambang Tai Chi gitu ya, Yin Yang gitu ya. Ini ada bahasa Mandarinnya, bahasa ini ya. Ini berarti ngadep ke atas, bawah. Di sini, kayaknya ke atas deh. Ke atas ya. Oh iya. Yeah. Yes. Yeah. Kesannya happy banget sudah, ya. Sudah kebiasaan nanti. Oke, okay, kita putar-putar lagi. Lagi. Oke. Okay. Mulai taruh badan nih. Nah, sekarang kita taruh badannya. Mulai pasang badan nih. Wah. Oke. Okay. Nah, keren banget sih kok. Ini dari polystone. Nah, ini kentar koko bajunya. Wih. Oh, ini. Ini ada otot-ototnya nih kok. Ini kok kontol bisa ganti-ganti bajunya kok? Oh bisa ya kok? Haa, bisa diganti-ganti bajunya. Tinggal dibuka aja kan kayak gini kan? Oh, kok iya. mau pakai baju apa aja bisa? Pakaiin kacamata. Kan gantiin baju lo tuh. Terus kok lihat kok, ih gila sih ini ya. Ntar rambutnya mungkin paling detailnya lebih pas kita taruh ya. Ya. Kita angkat ya. Wah ini perdana gue nih angkat ginian. Wah ternyata nggak ya? Enteng loh, berat loh. Berat ya. Nah ini kok ntar lihat di sini kok. Ini kita rapin dulu ya. Kok bisa bentuknya kan kok? Nih, bentuknya kayak gini. Nah, tinggal ikutin aja carinya kayak, nah kayak gitu. Nih, tuh, bajunya kalau bisa di bawah. Tapi gila sih detailnya ya kalau kita bisa lihat ya. Yuk, ada otot-otot perutnya kok ya. Sebentar. Nice. Nah, ini bajunya di bawah jadi dia kan. Oh, mesti begitu. Ah, kok jadi kan rapi. Oh. Oke. Okay. Nah, baru kita rapin bajunya. Tinggal rapi kan. Ini wow. Ribet sih, rasanya. Gila pas begini. Gila sih, gila. Kelihatan banget ya. Oh my goodness. Ya. Ini the best Bruce Lee yang pernah lihat loh, rambutnya panjang-panjangnya. Dan ini silikon nih, kok boleh pegang kok nih. Wah, gila. Sampai tekstur ke pori-porinya juga kelihatan iya. banget. Gue besok pagi ngopi sama Living Legend. gila sih kok. Nah, ini bibir-bibirnya. Matanya ini rambutnya kok tinggal rapi. Matanya itu loh tajamnya banget. Iya, tajam banget. Tajam banget matanya. Wih, wow. Nih, ada telalat juga ya. Emang benar dia telalat. Nah, ini sama ini juga. Ini kok lihat nih kayak ada scar gitu. Iya. Gila, terus ada kayak kokris gitu ya, ada jago jenggot gitu ya. Ada apa namanya? Ya, bis ya.
kumis atau apa yang dicukur habis di shave gitu. Jadi ini benar kok selawatan dia ditanam terus di shave gitu. Selawatan sih selawatan. Luar biasa tau. Teknisnya sih gila banget. Nah ini ada bulu matanya juga. Ini glass eye ya kok ya. Lihat dia punya alis deh. Oh my god. Alisnya juga. Gila, mirip ya? Terus ini lagi nih. Kupingnya juga nih. Nih. Gila ya. Nih kah kupingnya kok. Oh iya loh. Kupingnya sampai ada. Kupingnya nggak gede-gede banget ya. Lobangnya. Tapi dia hoki. Minggu depan kalau kesini udah gue tindik. Aduh gue tindik. Bener-bener. Oke. Biasa kan ada. Ini potongan rambutnya bagus. Oh iya loh. Jadi kayak mana ada. Ini kok dia ini tanam satu-satu loh, kok satu Infinity Studio ininya ya. Ini sebenarnya rambutnya dari apa sih? Dari rambut asli. Rambut asli? Iya dari rambut-rambut asli. Rambut tapi asli. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Bukan rambut asli manusia kali, mungkin malah bikin. Kalau rambut asli manusia. Oke, wig-wig itu, oke. Okay, wig ya. Nah, sekarang kita mau mulai yang mana lagi? Wah, gila nih perdana gue Bruce Lee, man. Yes, okay, sekarang pertama tangannya. Kalinya nih. Sekarang tangannya. Nah, itu Koko Chris rasakan ya tangannya. Itu Wahyu boleh kasih lihat. Ini berat loh. Mau yang sebelah mana dulu nih? Ini sebelah mana sebelah nih? Sebelah kanan dulu ya. Sebelah ini. Tuh gerak-gerak kok tangannya. Iya. Ini kok gila banget sih. Kok bisa lihat kok dia ada fingerprint juga. Nih. Kayak tangan manusia bener kok kalau kok ini kan. Iya loh. Ada fingerprintnya, ada garis tangannya. Gila sih. Coba lihat kesini ya Wahyu ya. Kok bawa ke sana. Gila. Bruce, tenang Bruce. Sih. Tenang Bruce. Jangan ngepater terus. Tenang Bruce. Kok. Nih kok, urat-uratnya. Ini gila sih garis tangannya yuk, kayak tangan manusia beneran nih. Iya. Kalau bawa peramal yang lihat tangan, bisa nih kok. Sama gak nasibnya sama gue ya? Loh, gila kok urat-uratnya kok. Gila sih kayak tangan manusia. Bener-bener gila-gila-gila ini Bruce Lee ini gila. Wah, ini berarti. Oh iya. Kelihatan banget. Lihat. Nah, ini juga satunya. Sorry. Wih, gila sih. Kayak otot-ototnya juga nih kok ya. Wih, ini sih gila sih. Jujur nih Anton, ini paling the best sih ya. Kayak Infinity Studio ya. Gila, dan ini nih kok liat nih flinkingnya kok. Asli loh, ini kayak menyeramkan juga sih kayak kering manusia. Asli loh ini. Ini lebih bagus daripada Madame Tussauds loh. Kalau Madame Tussauds kayak pucat-pucat gitu pel ya. Kalau ini udah bener bagus banget sih. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya tadi ya. Kita satu-satu ya. Oke, satu-satu. Mana dulu nih? Sebelah kanan dulu ya. Berarti pinnya ada. Nah, ini kok. Oh, dia mesti di dia ada ininya ya. Ada di kunci kok. Sorry. Ada kuncinya. Kita lewat ya. Oke. Gua masukin dulu. Oke, ini kan sudah masuk. Masuk. Langsung kunci. Masuk. Kunci karena dia buat kunci ya. Dia pinter juga. Dia juga di sini dijaga juga nih sama bajunya. Yes. Ya. Ini sudah aman sih kok. Wow. Gila sih kok nih. Tangannya sih, Pak. Oh, gila, my. Besok gue bawa tukang tato ke sini. Cepat poin. Iya, iya. Bener. Keren. Okay. Ih, gila sih, gila. Sadis. Nah, ini sama ini juga. Tangan kirinya juga harus dikatakan kunci juga nih, di sini kita ya. Kita di sini. Pokoknya bawa ke sini. Nah. Kunci juga. Wih. Ini belum masuk. Nih. Ini belum masuk. Harus full. Masuk. Ceklekin. Sampai masuk. Contohin. Begituin. Wadaw. Gila tangannya kok. Aduh. Gila sih. Enggak serius ini. The best ya. Infinity Studio punya tangan nih harus sampai ke sini. Ya harus lebih panjang. Wah. Tapi ini jauh lebih lentur daripada yang Aquaman ya, Batman-nya. Gitu ya. Ini sih kok. Wah, ini kok lihat kok. Oh my goodness. Oh my. Tapi gila ya. Adnan sih. Kasihan dia masuk KPK. Orangnya. Bener. Saya aja dijer tahanan. Tahanan gading. Gila. Ya ampun kok Anton. Ih gila sih ini sih. Ini. Anton harus punya satu lagi nih kok. Wah. Buat pajang di toko nih. Ini satu di rumah kongres nih. Okay. Nah sekarang adalah aksesoris ini. Aksesorisnya. Nah ini. Ini sih persis apa? Seperti di film ya. Ini yang filmnya apa nih? Kok film Game of Death ya? Game of Death ya? Ini. Yang dia melawan Karim Abdul-Jabbar ya? Anton ya tak pernah nonton aja sih. Dia atau ini dia melawan Karim Abdul-Jabbar. Ini berdasarkan film atau memang apa? Dia, kalau ini baju-bajunya berdasarkan film. Tapi okay. Kalau di film itu kan dia lebih ada mukanya lagi keringetan, terus kayak ada lebam-lebam. Ini melawan Karim. Kan? Di film ini dia melawan Karim Abdul-Jabbar, pemain NBA Los Angeles Lakers. Dia ada main. Iya. Yeah.
Nah, kita ini kok lihat ini nancaknya. Koko kalau koko bisa bisa main gitu ya. Keren sih. Koko bisa enggak sih? Enggak bisa. Tangan, bisa. Tangan. Belum nyampe. Dan ini. Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Nah, ini. Tinggal koko masukin mau sedalam mau mana terserah koko. Iya. Tinggal paling diatur nih. Nah, nih kalau mau luasin mau apa nih mau naik turunnya ya. Ya, pas. Mau sampai semana nih? Ya. Wih. Keren banget. Wah. Cakep banget. Gila sih. Gila, parah. Rambut-rambutnya panjang-panjangnya orang zaman dulu ya, rambutnya panjang-panjang ya, kok. Gondrong. Gila sih. Kok congrats ya, kok. Wow, thank you. Nah, ini Koko, Anton juga bawa. Di Indonesia rasanya ini yang pertama kali ya. Wih, mantap. Tahu Anton nah, Koko perdana. Ini tar lu juga kasih gua adalah base-nya. Sebenarnya nggak termasuk di box ini. Ini turntable ini ya kan, turntable ya ini termasuk, tidak termasuk. Kan? Optional kan? Tapi Koko, dia fungsi ada buat puter. Buat muter lah ya. Kalau Koko lagi Koko bikin sinematik atau apa? Yep. Koko jadi sinematik dia bisa muter ya. Kamera Koko taro, dia kan bisa muter-muter sendiri ya. Nice. Kok gila banget sih, kok. Gila. Kok wajib nih kita ada satu di Koko. Harus. Kita soalnya cuma ada satu, langsung dibeli sama Koko. Sisir banget, thank you for your support. Kita yang thank you dong. Gila, pertama kali. Nah, ini wajib. Koko bisa lihat ini, Anton sih amazed sama tangannya ini ya, kok. Nih. Kayak tangan manusia beneran sih, kok. Nih, otot-ototnya. Gue duduk sama... Iya loh, gue duduk sama Living Legend. Gila. Oh my goodness. Wow. Mata sampai keringatan. Gila sih. Oh, amazing. Ini pertama kali buat gua pengalaman dan wow. Jadi itu matanya. Kalau Koko gila tatapannya. Koko suka dragon? Suka naga, suka ya. Oke, okay, ini Koko sudah punya dragon. Iya. Gua suka naga juga. Jadi pas. Oh my goodness, Koko. Jadi perfect. Pas. Oh my goodness. Oh, ini perfect banget tuh taruh di sini. Gila sih. Wah, orang datang ke sini dulu ngelihat logo Jamen. Sekarang lihat sini dulu. Wah. Tokris yo naga ya. Nah. Antar sih monyet. Cocok loh, kok. Oh iya, naga ya? Monyet tuh cocok. Naga monyet tikus tuh cocok sih. Tiga iya, sih, naga tikus. Monyet tikus. Nah, itu ya? Tahu, ya. Satu di atas, satu gelantungan di pohon. Satu di tanah. Antar yang gelantungan. Antar yang. Oke. Okay. Tapi kok bener, kok. Nah, ini kok tinggal atur nanti rambutnya mau kok diginiin kayak gini biar kelihatan basah atau gimana? Udah pakai spray. Gila. Ini enggak gua apa-apain sih, Tom Gimin aja. Iya, gila sih, kok. Wow. Atau Koko nanti bisa cabut. Koko pasang lagi, kok. Koko kan banyak baju nih. Koko bisa gua ganti. Nah, ini bisa dipakein kacamata juga nih, kok. Ntar gua pakai masker aja kali, Tom, cukup. Oke, kalau baju kayak sayang deh, biar gini aja deh. Baju sayang. Udah lah, original atau aja. Atau originalnya ya, original pakai tangan putung gitu. Kalau ada kacamata gitu boleh. Iya. Yeah, keren juga kan? Ini kacamatanya zaman-zaman dulu yang terus. Oke. Okay. Nah, ini Koko Chris lagi pakai kacamata 3D. Kacamata 3D. Buat ini sebenarnya buat lihat sepatu gua yang 3D. Tapi lucu juga di dia ya. Iya, jadi bisa gonta-ganti kacamata lah, kok. Yeah. Koko ada kacamata apa aja, kok ganti deh. Oh, ya, pertanyaan gua ya. Ini yes. Kan kalau misalnya kita ganti apa-apa, ini skala bahan itu durable enggak sih atau harus hati-hati banget? Ini harus hati-hati sih sebenarnya. Kan? Kalau bisa jangan disentuh karena tangan kita kalau ada kotor debu-debu kan takutnya nempel. Iya. Gitu sih, kok. Tapi keren banget sih. Nih kalau kita pegang ya Tin ya, maaf ya, ini kayak ada Koko pegang aja, kok. Nih kayak dadanya otot-otot gitu ya. Ada otot perut sampai belakang-belakangnya. Respect banget sih. Nih, kok. Kalau Koko bugilin juga bagus nih, kok. Nah, terus kalau ini perawatan kayak di ruangan kayak gini pakai kuas apa apa? Sebenarnya gini, kalau kalau badan-badan gini sih nggak apa-apa, tapi kalau ininya sih sebenarnya jangan ya. Jangan diapapain. Kan, kotornya jangan diapapain deh. Jangan diapapain. Tanya atau lagi gimana aja, ya, ngerawatnya biar alaminya. Biar aja alami. Okay. Kalau dulu kok ada satu, sebelum Infinity ada bikin silikon skin ya, Queen Studio bikin silikon skin. Dulu ada namanya produk Cinemarket kok. Oke. Okay. Jadi yang teman bilang yang Steve Wang itu, tapi bukan Steve Wang ini, bukan Cinemarket, itu... 1:3 ya, Bruce Lee-nya gayanya kayak gini. Dia silikon skin juga, rambutnya asli, alisnya asli juga. Nah itu di dalam kotak Cinemarketnya ada dikasih bedak sih, bedak pupur gitu loh, jadi kayak pupur setahun sekali katanya, tapi produk-produk sekarang nggak dikasih kayak gitu lagi, jadi aman lah. Yang itu keren kok, Cinemarket itu keren, itu di sertifikatnya, kalau Cinemarket ada sertifikat tuh ada tanda tangan, yang tanda tangan Bruce Lee sudah meninggal, itu juga dibikin 500 ya, tanda tangan anaknya Shannon Lee yang cewek. Oke. Okay. Keren sih, nanti kalau mau dia akan coba carikan, okay. Ya, untuk punya sudah laku sih. Oke, okay, good. Keren. Tapi ini keren.
kita langsung aja ya. Yes. Gak pakai basa-basi. Awesome. Ini barang udah lama banget loh, Niko. Nah, ini barang kalau, udah lebih dari 10 tahun ya? Lebih ya? Dari 2007 ya. 2007. Nah, ini kalau buka sideshow. Sideshow. Ini kan kok lihat nih styrofoamnya ada tulisan sideshow. Ini di atas. Harus di atas. Kalau polos berarti di bawah. Di bawah. Itu kalau sideshow seperti gitu. Ini juga walaupun sudah lama, styrofoamnya bagus ya, kok. Bagus. Nah, jadi biasanya yang bikinan China, yang custom-custom gitu, yang styrofoamnya murahan tuh bisa hancur dalam pengiriman. Wow. Ini base-nya ada dua ya? Iya. Nah kok? Nah. Gila sih, cuma ada berapa tuh kok? Dia cuma ada 200 di dunia, ini nomor 84. Gila sih, sideshow eksklusif. Dia tahun 2007, berarti udah 15 tahun. Oh my goodness. Jadi umurnya 15 tahun. Kok ada lihat eBay nggak sih kok? Anak kemarin ada kasih kok lihat sekilas. Udah, ini harganya 14 juta. 14 juta. Ini deh satu. Jadi kalau dapat 4 juga the good deal. Dapat deh kalau kali 4 sudah mau 64 juta ya. Eh sorry, 56. Iya, 56. Oke, okay, kita pasang satu-satu ya. Basing ini apa yang ini? Nah, kita pakai basing itu kali ya. Koko, Koko tahu nggak kok? Ini Koko, ini base-nya dikasih 2. Base-nya dikasih 2. Nah, ini sama. Nah, ini base-nya yang keren kok. Ini ada tanda tangan asli kok dia. Nah, kalau ini gue simpan kalau gitu. Ini sih. Ini orang punya yang lain tapi nggak ada tanda tangannya. Ini ada tanda tangannya. Ini ada tanda tangannya. Ini sih yang gila banget. Ini disimpan aja deh. Serem. Kita pakai yang itu ya. Iya, kita pakai yang ini aja soalnya memang keren bawahnya kiss ya. Oh, nggak mau yang ada tanda tangannya. Aduh, serem ah. Itu gue simpan aja. Karena kenapa? Karena gue ada ini toh. Oh iya, benar-benar ya, kan? Nah, kasih ini juga. Jadi udah ada tanda tangan di sini juga tuh. Yes, benar. Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Chris, Ace Frehley. Ya. Nah, ini ya, ada ininya juga ya. Ya, ada hologramnya juga di sini. Di sini ada sertifikatnya. Bisa kita cek nih ada website-nya. Ya, ya. Jadi asli gitu. Nice. Wih, keren ini. Ini gampang nih, kita tersana ya. Oke. Okay. Ah. Langsung pajang. Langsung pajang. Yuk. Wih. Kokoh, keren banget. Wow. Ini kayaknya masih pada hidup ya? Atau ada yang sudah meninggal ya? Masih semua deh. Masih hidup semua ya? Ntar kita Google ya. Ini kalau orang Amerika nih, zaman-zaman dulu ya. Sekarang orang sudah tua, dulu waktu mudanya suka ini. Iya. Wih, kok keren. Keren lu, asli. Wow. Ini gue suka karena penampilan mereka dan aja. Dan ini PF ya kok? Ini sideshow premium format. Sideshow premium format. Ini dia bahannya, dia mix kok. Polystone campur kayak kain-kain gini kok. Polystone ini campur ya. Kain. Ini kan bahannya dari kayak kain gini ya. Lu premium nonton format. Ini nggak? Wrestling. Wrestling. Ya? Kalau ada namanya Sting, mirip. Sting. Iya. Tahu. Kalau WWE atau WCW ada tuh namanya Sting. Nah, itu ya tuh. Ini sih kalau yang paling famous ya ini ya. Dia ya. Gene Simmons. Ini yes. Miring, nah, ini harus atas. Oh iya. Yeah. Ini keren banget sepatunya. Gila. Nah, kok, ini ada rambutnya, kok. Oh, kondenya. Ini gila nih, kata lidahnya kok keluar, gila ya, detail banget sih. Langsung. Wow. Ini orang sih pede ya. Bulunya itu loh. Oh iya sih. Sampai pede itu lagi ya, kok ya. Hah? Sampai ke sepeda itu loh, sampai puser bulunya. Ampun mas. Oke, okay. Nah, terakhir. Oh, jadi dia gini kok. Minta maaf kok, nih. Oh, yes. Namanya The Spaceman, Star the Child, Child ya. The Catman, The Demon. The Catman. Keren sih. Wow, ini memang cocok banget nih sama kok Chris punya. Iya kan? Jadi cocok banget sih sama main case-nya kok, ya, cocok banget. Ada yang rada komersial di sana, Marvel. Ada yang memang legendary. Tapi gue memang suka yang legendary. Legend. Ya kan kayak gini, ini kan jarang ini? Ya, uncommon tapi ya keren. Berkelas ini kok. Nih. Oke. Okay. Wah. Wow. Nah, tuh ada pakai kalung segala. Detail banget.
nih. Oh, kalung salib gitu ya. Iya. Ada tatonya juga nih. Wih. Look keren, at this. Keren, keren. Oh my. Wow. Begini. Nanti kita rapikan lebih rapi lagi. Ya harusnya sih kisnya ini ya, rata ya. Iya. Yes. Tulisannya kis. Tulisannya diratain paralel depan. Dan, wow. Awesome. Mantap. Luar biasa. Thank you so much for nonton. Gila hari ini. Unboxing 5 statue loh. Unboxing 5 statue. Langsung 5 loh. Thank you, Letan. Finally, gue jadi punya 6 statue di sini. Captain America, Bruce Lee, Bruce Lee, Kiss. Ya. Abang, terima kasih banyak loh, Chris, sudah support. Thank you. Thank you banget. Thank you. Jadi gue belajar banyak cara masang, walaupun gampang, tapi itu mesti hati-hati. Ya, mesti ngerti lah cara masang. Benar-benar. Ini mesti yang rada enteng ya, Ton, ya? Iya. Seperti yang Ton bilang. Kalau yang Aquaman tadi dibilang kan 3 box. 3 box, ya. Biasanya harus 3 orang, kalau ini satu juga bisa, sendiri juga bisa. Tapi belajar, biasa, tapi belajar. Yes. Wah, ini seru nih nanti jadi konten di rumah gue, mulai berwarna, Ton. Yes, benar-benar. Iya kan? Nanti Anton bakalan sering-sering kirim foto apa aja. Wah, gitu. Bahaya. Bahaya. Ini perdana aja udah pusing nih. Anyway, thank you so much. Sama-sama. Tinggal kita merapi-rapikan, gue aja belajar banyak nih. Yes, Koko. Balik lagi. Yeah. Koko, Chris, semoga sehat, dan safe trip ke Bali ya. Yeah. Okay. Likewise, Anton. Yes. Ada seorang, ya kita gak usah ngomongin di Bali, seru tuh. Yes, yes, mungkin yes, nanti yes. Masuk YouTube Anton di... Iya, benar-benar. Nanti nonton nanti ya. Dicek okay. YouTube-nya, VVIP. VVIP Toys TV. Thank you, VVIP Toys TV. VVIP Toys TV. TV. Nama tokonya kan VVIP Toys kok. Yes. Tapi Anton bikin VVIP Toys TV. Oke. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you sama Mas Wahyu juga. Bye. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Bye bye. Love you guys. Halo, VVIP Toys Collectible Store sedang mengadakan giveaway. Oke, hadiahnya adalah XM Studio Thor 1:3 scale. Oke, saya masih ada yang baru nih, masih segel. Nanti saya akan kirim yang baru. Harga dari XM Studio Thor 1:3 scale ini sekitar 25 juta ya. Jadi, siapa yang beruntung nih? Oke, syaratnya gampang. Please subscribe YouTube channel VVIP Toys TV. Dan follow Instagram VVIP Toys Collectible Store. Dan follow juga Instagram Dunia Sepatu Fashion Shoes. Semua ada di bawah ya. Oke, hadiah ini akan diundi setelah subscriber YouTube VVIP Toys TV mencapai 10.000. Terima kasih, mohon support, mohon subscribe. Semakin banyak kalian komentar, like, and share, itu akan besar kesempatan kalian untuk mendapatkan XM Studio Thor ini. Oke, hadiah ini kita akan undi dengan YouTube Generator. Jadi di sana kita bisa lihat yang siapa yang sering komen, siapa yang sering like, siapa yang sering share. Oke, sering-seringlah setiap kali kita posting di like, share, and comment ya. Semoga di antara kalian yang subscribe channel YouTube VVIP Toys TV beruntung ya. Jika pemenangnya dari Indonesia, jangan khawatir, ongkos kirimnya gratis ke seluruh Indonesia. Jika pemenangnya dari overseas, sorry, saya nggak bisa menanggung ongkos kirim, jadi pemenang harus membayar ongkos kirimnya. Jadi channel YouTube VVIP Toys ini untuk seru-seruan ya. Memang namanya VVIP Toys TV, ada toys-nya. Tetapi channel YouTube ini bukan hanya untuk membahas mainan, tetapi untuk seru-seruan ya. Kita ada konten review makanan restoran legendaris di seluruh Indonesia ya, jadi ikutin terus. Nah, kita juga ada konten visit kolektor main cave, itu mengunjungi rumah kolektor di seluruh Indonesia. Dan kita juga ada konten traveling, jadi kita ntar berangkat kemana. Karena saya banyak sekali teman dari luar negeri ya, jadi saya ingin memperkenalkan, oh Indonesia tuh seperti begini loh, oh di Indonesia tuh ada kolektor ini loh, oh di Indonesia tuh ada restoran-restoran ini loh yang legendaris. Nah, jadi kita channel YouTube ini buat seru-seruan sih. Jadi jangan lupa ya, subscribe YouTube channel VVIP Toys TV. Oke, jadi sering-sering share, like, comment YouTube channel VVIP Toys TV ya. Jadi setiap kali kita ada posting,
tonton ya. And I want to say thank you very much to my friend Mervin. He's from Singapore and he live in US now. Okay, he told me about this giveaway idea and he told me if VIP Toys TV hit 10,000 subscriber, I must give statue to my subscriber. Okay, and the giveaway is XM Studio Tour 1/3 scale. If the winner is from Indonesia, I will ship from Jakarta. If the winner is from overseas, I will ship from Singapore. Okay, good luck. Thank you. Alright guys, before we move on to the next video, Viviaki Toys wants you to know we are going to be hosting a giveaway at our next subscriber milestone at 10,000 views. That's right, at 10,000 views, Anton is going to be giving away this statue. To be a winner, it's really simple. You need to make sure you like, subscribe to the channel, and on this video and every other subsequent video where we post this information about the subscriber giveaway, make sure you comment. Once we hit our 10,000 subscriber milestone, Anton is going to use a random YouTube comment generator to pick a worldwide winner. It's that simple. Like, comment, and subscribe. Good luck, and now on to the next video.